Harapan ya itu, pokoknya Indonesia itu merapangan, bersandang merapangan, aman, makmur, tak ada apa-apa. Dan penyapu jalan itu saya minta supaya diperhatikan dengan baik itu loh. Ya yang baik lah, pokoknya bisa mengamankan negara, bisa memamalkan negara, masyarakat negara itu. Harapan saya harus lebih baik dari pemerintah yang lalu ya. Untuk yang penting janji-janji dia pada waktu kampanye itu terlaksana dengan baik. Gitu. Jangan sampai luput dari janji, karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu harapan saya ke depan. Sehingga ekonomi bisa tumbuh dengan pesat, terus dengan tumbuh dengan pesat otomatis rakyat kan bisa menikmati dari gak sia-sia lah memilih mereka gitu, Pak Jokowi dengan JK itu harapan kami ke depan. Kita dari kalangan pelajar sih pengennya sistem pendidikan jadi lebih baik gitu, terus tidak hanya pada teori, kan selama ini kan banyak di Indonesia tuh yang lebih ke teori aja tapi prakteknya nggak ada, terus nggak cuma buat kepintaran di dalam sekolah aja tapi yang buat ke kehidupan yang sesungguhnya itu juga harus ada gitu. Jadi nggak cuma teori tapi yang buat ke kehidupan nyata itu ilmunya juga harus ada. Oke, pendidikan bisa membawa lebih baik buat sistem pendidikan, fasilitas-fasilitas sekolah yang di pelosok-pelosok juga diperbaikin. Jadi nggak cuma daerah kota, daerah Jawa atau yang dapat pendidikan bagus, tapi yang di pelosok-pelosok desa, pulau-pulau sana yang jauh di Kalimantan, di Papua tuh bisa sekolah.